pulang. Aku tuh disuruh pulang sama Gio karena Vina tuh datang. Vina datang ke kantor Gio. Loh, kamu nggak tahu? Kamu masih pusing ya? Makanya kan aku udah bilang tadi jangan terlalu diforsir. Kamu sih. Enggak, tapi. Bagus. Ada ngapain nih? Bro. Jadi kayak gini. Lu berdua pura-pura ketemu buat ngihanatin gue. Lu jangan salah paham dulu, men. Salah paham? Lu kira gue gak punya mata? Ternyata cewek yang gue cintain selingkuh sama sahabat gue sendiri. Lang, lu dengerin dulu penjelasan gue. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Semua udah jelas di mata gue. Gue bener-bener gak nyangka. Lu hari ini ngebohong supaya lu bisa ketemu sama Vina. Gitu ya? Dan kamu, Vin, kenapa kamu harus bohong? Kenapa harus pura-pura sakit dan ngebatalin nonton konser? Lang, aku gak bohong sama kamu. Aku udah bener sakit, Lang. Oh gitu? Kalau gitu kasih aku satu alasan aja. Kalau kamu bener-bener sakit, kenapa di sini? Kenapa gak istirahat di rumah? Kenapa? Kamu gak bisa jawab. Ternyata benar kata Helen. Lang, lu jangan ngomong sembarangan ya. Diam lu. Yo, kenapa lu nyuruh Dara pulang? Padahal malam ini lu ada janjian kan sama dia. Kenapa ya lu nyuruh dia pulang? Supaya lu bisa ketemu sama Vina gitu. Bro, gua kasih tau sama lu ya. Gue tuh gak ada hubungan apa-apa sama Vina. Lang, percaya Gio, Lang. Gak ada apa-apa. Dan gue harus percaya kayak gitu aja. Yo, kalau lu emang suka menipu, ambil, pacarin sepuas lu. Lang, lu jangan sembarangan ngomong ya. Vina tuh gak seburuk yang lu kira, men. Lu berdua tuh bener-bener cocok kan? Sama-sama. Gue bilang, kalau orang taruhnya segini tuh banyak ngomong lo ya. Sini. Lu tuh kalah pakai ngomong. Martin. Mau lari kemana lagi lo? Cepet lo bayar utang lo. Dan jangan hari ini dong. Beneran, uang gue lagi dipinjam sama saudara gue, beneran deh. Terus kapan lo mau bayar? Besok pagi. Besok pagi. Ya beneran, pagi gue ganti. Berapa kali lo? Iya.
Vin, kamu kenapa sih sama Galang? Kayaknya ada yang aneh deh. Sebenarnya nggak ada apa-apa juga sih. Cuma ya itu, aku tuh kecewa banget sama dia. Kesel banget. Masih dicemburuan banget. Kok bayangin deh, masa Gio aja dicemburuin? Aneh banget kan? Lama-lama kayak gini, aku gak kuat deh. Vin, kalau menurutku wajar aja Galang kayak gitu. Dia kan sayang banget sama kamu, perhatian lagi. Ya dia kayak gitu, kamu jangan ambil hati lah, Vin. Enggak gitu juga kan? Kamu tahu kan, Dara? Ya namanya pacaran itu kan mestinya buat diperhatiin, buat disayangin, buat ngertiin. Gio aja nih, ya bukan siapa-siapanya aku, tapi dia bisa kok ngertiin aku. Malah jauh banget bisa ngertiin aku dibanding Galang. Gio tuh orangnya baik banget, penyayang lagi. Kalau kayak gini terus, lama-lama Vina bisa suka sama Gio. Aku harus cari cara biar Vina sama Galang bisa baikan lagi. Oh iya, Dara, kamu langsung pulang atau ke kantor Gio dulu? Dara. Hey. Iya, Vin. Kenapa sih? Ngomong aja. Yaudah deh, aku pulang duluan ya. Yaudah, kamu hati-hati ya, Vin. Dan ngamun. Kamu juga tuh, hati-hati. Dah. Galang, ini bukan cara berlatih bela diri, tapi ini cara membunuh orang. Ingat, saya tidak mau kamu latihan di sini lagi. Dan sekarang, keluar! Thank you.
Guru, sini lo. Galang, kenapa lah? Suara galau. Hari ini lo mesti terima kasih sama gue. Terima kasih? Makasih apa lah? Tanya lo ikut gue. Mimin. Hey, Martin. Gimana kabar lo? Baik. Baik. Gimana? Untung lo datang ke sini. Wah, Galang, lu bener-bener hebat, Lang. Kecil para cewek di sini. Lang, thank you, Lang, ya. Halo, bos. Hai, gimana? Siap, nih. Masih bisa ikut? Masih bisa. Gua gak mau tahu pokoknya di mana caranya lu berdua mesti jatuhin motornya Galang. Oke. Okay. Ah, don't worry, Tin. Iya. Terus jangan sampai dia bisa nyusul gue. Lo atur ya. Tenang. Lo selip ke, lo apain ke, terserah ya. Gue kan udah bangkotan, lo pasti paling jago nih. Oke. Nah, kalau misal lo berhasil, gue kasih imbalan deh, gak usah takut. Oke. You believe me, oke? Believe me. Oke. Bisa belepetan ya, bahasa Inggris. Oke. Oke. Lagi deh gue. Sialan. Cari dulu gimana lagi gue nih. Kamu kenapa sih? Kelihatannya hari ini kok gak bersemangat? Gak ada apa-apa sih mas. Cuman ya kesel aja. Kesel kan? Cerita dong. Mas tahu sekarang. Pasti kamu mikirin soal Helen kan? Udah tahu malah nanya. Oke. Gini. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Lagi pula Mas gak suka kok sama dia. Ya, Mas mungkin gak suka sama Helen. Cuman kan Helen menyukai Mas. Makanya dia menurut Mas denganku. Sayang, kalau dia suka sama Mas, itu hak dia. Tapi kan yang paling penting, cinta Mas kan hanya untuk kamu seorang. Dan Mas janji, Mas akan jauhi dia, juga mutusin dia. Gimana? Bener ya Mas, Mas janji ya? Pas waktu janji. Sekarang minum dong habisin ya. Oh ya mas, aku kan lagi les piano nih. Cuman aku agak kesulitan mencari buku piano nih. Mas Edo bisa bantu cari nggak? Sebentar. Oh ya, Mas punya teman yang suka main piano. Mas yakin kalau dia punya buku panduan kamu cari. Nanti Mas pinjemin, ya? Oke? Okay? Mas benar-benar cowok yang penuh perhatian. Jangan gitu dong. Ya,
nanti mama makan di mana? Ellen, ada yang saya ingin bicarakan sama kamu. Karena kamu ganti pakaian dulu, saya tunggu kamu di luar ya. Oke. Mas, katanya mau ngasih aku kejutan. Mana? Ellen, setelah kita menjalani hubungan beberapa bulan ini, aku merasa banyak ketidakcocokan di antara kita. Jadi aku memutuskan hubungan kita. Apa? Iya, kita pisah. Gak mungkin, Mas. Aku cinta sama Mas. Mas juga pasti cinta kan sama aku. Kita banyak kecocokan. Aku suka olahraga, Mas juga suka olahraga. Kita gak mungkin gak cocok kan? Cinta tidak bisa dipaksakan. Percuma saja kalau semuanya dilanjutkan. Kalau di antara hati kita tidak sejalan lagi. Kasih aku satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi, Mas. Sudahlah. Aku tidak ingin membahas hubungan kita lagi. Dan aku harap kamu bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Helen, kamu masih muda dan cantik. Aku yakin kamu pasti bisa mendapatkan lelaki lain yang lebih baik dari aku. Aku pergi. Galang tuh gak pernah. Dia selalu aja berusaha untuk ngegagalin rencana gue. Gue jadi gak berani masuk dia kan gara-gara dia. Malah gue jadi pusing. Dari mana coba gue bisa cari uang buat bayar utang sama si Dani? Emang gara-gara si Galang. Aduh. Wah, jalan. Gara-gara nih bola nih. Bolanya. Ini bola lo ya? Wah, kacau. Anak buahnya Dani. Tahu semua cerita tentang lo, termasuk jari tangan lo yang hilang itu. Besok karena lo ngelupi dari utang sama Bang Barok kan? Sekarang asal lo tahu aja ya, kalau lo gak bayar utang gue dalam 2 hari, jari lo akan hilang sih. Ingat itu, 2 hari lagi. Fit. Hey. Lo, Tin. Fit, lo kalau lagi serius, ganteng deh. Gue bisa minta tolong nggak sama lo? Minta tolong apa? Lo ngomong aja sama gue. Gini, Fit. Gue kan punya utang sama si Dani tuh. Itu anak yang belagu tuh. Gue minta tolong dong bayarin dulu utang gue sama dia. Ya, paling nggak kalau lo bayarin, gue bisa ngabis penuhnya buat lo. Kalau masalah komisi nggak usah khawatir, lo potong aja persentase gue.
dan setelah itu kan gue bisa ngabis penuhnya 100% buat lo, Fit. Tapi ya, please dong, lo tolong gue sekali ini aja. Martin. Bang, ini bang, uang dari anak-anak kampus yang ikut kemarin. Nih, bagus banget kan? Banyak yang kayak gini di kampus lu nih. Lu lihat dong. Udah lu tagihin semua? Udah semuanya. Ini komisi buat lu. Lu cabut. Makasih bang. Oke. Fit buat gue. Martin, gue kasih saran sama lu. Gimana nih kalau lu ketemu dan kalau lu menang, lu bisa buat bayar utang lu buat si Dani. Gimana? Oke, gue cabut dulu, men. Mau main? Mau bayarin? Boleh kok dibayarin? Tahukah Anda, diabetes menempati peringkat teratas penyakit yang paling mematikan di dunia? Sadarkah Anda kita... Mau nggak mau main bilang? Oke. Mau mana? Jam berapa? Terus Guru. Guru, bisa tolongin gue gak? Ini kak, gue kangen bentar ya dia. Astaga. Kenapa? Guru, lo tau kan? Galang sama Gio tuh bersahabat baik banget. Bahkan mereka tuh kayak saudara. Tapi sekarang yang bikin gue khawatir, kenapa? Kayaknya hubungan mereka lagi retak. Nah, gue minta lo cari akal biar mereka bisa baikan lagi. Gimana? Cara apa ya? Oke. Gue punya cara untuk nyelamatin hubungan mereka. Kapan tuh? Ya itu rahasia antar. Tapi ada syaratnya. Apalagi syaratnya? Ya, kalau ini berhasil, gue pengen lu pergi nonton sama gue. Gimana? Ya udah deh. Oke, okay. Deal ya. Deal. Sudah. Pembukuan kantor kita udah selesai belum? Ya udahlah, kan dari pagi aku kerjain. Aduh, si guru kemana sih? Lama banget. Kalau kamu meeting di luar, aku ngapain di kantor? Ya, aku di sini aja. Siapa tahu telepon yang ngasih kita job. Aku sakit banget.
Ya udah, aku ambil obat dulu sebentar ya. Yuk! Yuk! Gawat yuk! Si Kai sendera orang yuk. Sendera? Iya yuk. Yaudah, gua senang-senang, cepet. Okay. Ini tempat sigalan sekapnya. Yakin lo? Yakin gua. Eh! Mana Galang? Kalau bisa, kalahin gua dulu. Iya! Siap! Kok lu mukul bener sih? Iya bos, sorry, maaf, nggak sengaja. Nggak bayar ntar lu ya. Jangan dong bos. Aduh, kok menangan sih? Gue itu lo. Ya tapi jangan beneran dong, sakit. Ah, lu bukan nang juga gue. Sama kalau gitu. Dara, dia udah sekap di mana? Di sana lah, di gudangnya itu. Dara, kamu tunggu disini aja ya. Iya. Hati-hati lang. Mana kau? Mana? Kau sama kau, kenapa lu bawa dia? Sok tahu lu. Eh, asal lu tahu ya, gua sama kau tuh gak musuhan, cuma salah paham aja. Dan asal lo tau juga ya, gue sama dia tuh udah kayak saudara, gak bakal bisa dipisahin. Sekarang gue tanya sekali lagi. Gio. Bro, lo kok bisa ada di sini? Gue minta maaf atas kejadian kemarin. Sama bro. Gue juga minta maaf sama lo. Gue nyesel banget. Lo kok ada di sini sih bro? Bukannya lo di sandera? Bukannya lo yang di sandera? Tap. Ya kan. Thank you, bos. Astaga. Aku senang banget akhirnya kalian berdua bisa baikan lagi.
Ya maka dari itu kita sekarang di sini kan untuk merayakannya, bener gak? Ah dasar kupret, ternyata ini semua ide lu ya. Ya abis kalau nggak begini, gua mana tahu persahabatan lo orang tuh erat banget ternyata kan? Ya gua salut main sama lo orang. Iyalah, trio G tuh nggak bakal hilang dari hidup gue. Gimana pun juga Guntur tuh temen gue, walaupun dia sekarang di luar negeri. Ya nggak bro? Ya trio G memang nggak mungkin bubar. Gua rasa gue cocok masuk trio G, karena nama gue kan sama-sama awalan nama G, bener gak? Ngigo lo. Ya emang sih, nama lo sama depannya G juga. Tapi masuk kelompoknya beda. Masuk kelompok G. Ya, cocok sih kayaknya. Mungkin sekarang belum kali, tapi suatu saat nanti gue pasti akan menggantikan posisi Guntur, ya gak? Ya, lo banyak doa aja deh. Gara? Kita kan nyanyi nonton. Iya. Iya deh. Eh, Dara, pergi sekarang. Terlambat loh. Lo harus percaya sama gue, men. Waktu Vina ke kantor gue tuh gak ada hubungan apa-apa sama gue. Dia cuma pengen minta ajarin bela diri aja. Iya. Tapi kenapa dia gak mau terbuka sama gue? Dia gak pernah cerita apa-apa. Ya, lu kan tahu bro. Kadang-kadang pacar tuh lebih seneng curhat sama temennya daripada sama cowoknya. Mungkin sama gue dia ngerasa lebih bebas aja, bro. Tapi anehnya, kenapa Vina sampai ngelakuin itu semua ke gue? Ya, lo kasih dia waktu lah bro untuk berpikir. Lo gak usah khawatir lah, dia pasti masih sayang banget sama lo. Tahukah anda, dia... Mbak, minta tiket dua ya, dekatan mbak ya, duduknya ya. Maaf mas, duduknya terpisah, itu juga di depan dengan kedua dari depan. Ya, sial, gimana nih? Ya udahlah, lain kali kan bisa. Lah, pokoknya hari ini harus tetap nonton. Maksa deh. Bodoh. Beri mbak dua mbak ya. Kasih mbak. Kasih mbak. Gak ada kan? Gak lucu banget. Iya. Gak boleh gitu. Eh Dara, makan. Makan, ya. Kenapa cuek aja ya? Masih. Maaf lagi cuek aja, kenapa? Udah duduk. Eh Dara, gue takut lu aus ntar. Bisa gak sih lu gak bolak-balik? Lu gak gugur nonton? Mau lu apa sih? Ini bukunya, Dok. Makasih ya, Vin. Aku lagi benar-benar butuh buku ini, Vin. Oh iya, sama-sama. Oh
jadi gini, diem-diem janjian di sini. Helen. Eh, lo cewek berani-berani yang nyuruh bocor orang. Helen, jaga mulut kamu. Aku sama Pina tidak ada hubungan apa-apa. Apa gue harus percaya sama cewek? Sekali lagi aku bilang sama kamu, aku sama Vina tidak ada hubungan apa-apa. Kamu itu terlalu berlebihan berprasangka, menuduh orang seenaknya aja. Ingat, itu satu jawaban buat kamu, kenapa aku tinggalkan kamu, ngerti? Kamu jangan mudah tertipu. Dia tuh cuma pura-pura minta dikasihanin supaya kamu simpatik dan kamu jatuh cinta padanya. Helen, gak nyangka kamu punya pikiran seburuk itu. Cuma aku jelaskan semuanya sama kamu. Ayo, kita pergi aja. Jangan dong, Helen, kan? Ah, biar aja. Ayo. Ha ha ha!
Lo tau gak lo pina lo itu yang soalin pacaran sama cowok lain? Helen, lo ngomong kayak gitu gara-gara lo sirik aja sama Vina. Dengar ya, sampai detik ini gue masih percaya 100% sama Vina. Yang ada, lo mesti introspeksi diri. Kenapa lo bisa ditinggalin sama pacar? Vina, maafin aku ya. Aku sempat nuduh kamu ada hubungan sama Gio. Aku ceroboh. Maafin aku ya. Makasih ya, Lang. Akhirnya kamu mau juga percaya sama aku. Janji sama kamu, aku gak akan pernah lagi ninggalin kamu, Lang. Aku pengen kita bareng terus. Kalau gitu ngomong gak? Mulai sekarang kita saling terbuka dan jujur. Jari gue yang lain lagi. Gimana caranya gue harus cari akal untuk bayar utang gue? Nah.
Vin. Masa dipikirin lagi dong. Gak bisa gitulah. Masa Helen mukanya cacat aku mesti tenang. Kamu tuh baik banget sih. Helen kan udah jahat banget sama kamu. Itu balasan buat dia, tau gak? Itu namanya senjata makan tuan. Iya sih. Tapi tetap aja kan kasihan. Udahlah Vina, gak usah ngebahas itu lagi. Sekarang aku mau ke perpustakaan. Mau ikut gak? Enggak deh, aku mau kelas dulu. Lagian banyak banget tugas mesti kerjain. Oh, kelas dulu ya. Dah. Vina. Ada cepat banget. Makasih ya. Apaan sih? Takut kayak gitu dong. Gue ngelakuin ini semua cuma buat kenang-kenangan kok. Gimana? Bagus kan rekamannya? Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih gak aku terus, Tim? Si Galang tuh emang gak salah pilih cewek. Lo tuh emang cantik, Tim. Pantesan si Galang tuh tinggalin lo. Berkah Ramadan segera di RTV. Ayo kita bantu. Ayo. Come on!
Udah gak takut lagi. Apalagi tadi Pak Polisi bilang kalau kita udah berjasa nyelamatin anak kecil dan anggap para penjahat itu. Tapi ingat ya, kalau kamu berbuat baik, kamu jangan ngarepin imbalan apapun ya. Kamu harus lulus. Sebelah siang hanya di RTV. Hari ini mau pergi sama aku gak? Kita nonton ya? Maaf Lang, kayak aku gak bisa deh. Tau gak sih Lang, tugas kuliah aku tuh banyak banget. Kamu ada apa sih hari ini? Kayak kamu malas gitu pergi sama aku. Gak ada apa-apa kok. Kan kita setuju kalau kita harus saling terbuka dan jujur. Masa gara-gara tugas sekolah doang kamu gak mau pergi sama aku?
Kan kita nontonnya gak seharian. Iya sih, abis gimana lagi. Yaudah, aku pulang dulu ya. Dah. Vin! Vina! Kenapa sih dia? Kayaknya ada yang gak beres. Vin, kayaknya akhir-akhir ini kamu capek ya? Iya sih, emang aku jadi sering kurang tidur. Oh. Ya, biasalah. Aku mesti ngejar mata kuliahku yang banyak ketinggalan. Belajar tiap malam. Gitu. Hai, Vin. Hai. Hai, Dara. Hai. Kalau gitu, aku ngetaret dulu ya. Dadah. Vin, nanti pulang kuliah, kita ketemuan yuk. Kita jalan, mau nggak? Maafin aku nggak bisa. Kamu kenapa sih? Setiap kali aku ajak pergi, kamu selalu nolak. Bukannya gitu. Masalahnya, aku tuh sama sekali nggak bisa buat ninggalin tugas aku. Kamu yakin? Bukan alasan doang. Ya iyalah, yakin. Ngapain juga aku mesti bohong. Vina, aku ngerasa kamu lagi ada masalah ya. Lebih baik kamu jujur deh sama aku. Ada apa? Gak ada apa-apa kok. Kayaknya aku mesti ke perpus deh. Keluar ya. Ya. Vin, Vina. Lah bro, masih makin asing. Yo, yang ngerasin Vina berubah cuma gue doang. Beberapa kali gue ajak dia pergi, dia selalu nolak. Alasannya sih sama. Belajar. Sampai apal gue. Ya, dia kan kuliah di luar negeri bro. Jadi mungkin dia banyak tinggal mata kuliahnya ya. Wajar lah kalau dia sekarang harus ngejar. Ya, gue juga ngerti. Tapi masa sampai tiap hari sih belajarnya? Sampai gak ada waktu buat ketemu gua. Hadirin, selamat malam. Selamat datang di acara pertarungan bebas Fighting Club. Pertarungan yang lalu, Mr. Geling Watanabe telah mengalahkan dengan telak Mr. Cortez. Kita sambut Geling Watanabe! Baik, kepada para hadirin, kami akan memberi kesempatan bagi siapa saja yang berani untuk menghadapi Mr. Geling Watanabe. Siapa yang berani? Biar mudah ini, silahkan naik. Di penghujung hari, kami akan menemani Anda. Ingat, pertarungan bebas ini tetap memiliki peraturan. Kalian dilarang untuk berduaan, belakang kepala dan leher. Dan pas. On. Siap. Jadi, mulai. Thank you.
makan juga. Jadi lapar nih, makan yuk. Makan, makan. Eh, itu untung, Nol. Kalau nggak ada, tadi lu bisa hancur, bro. Nggak apa-apa, bro. Hancur-hancur sekalian. Yang penting bete gue hilang. Lu tau nggak? Kalau malam-malam gini, si Vina pasti lagi belajar. Mendingan lu beliin dia makan, bro. Dia kan juga butuh energi. Lu kan berantem cuma pakai otot, nggak pakai otak. Capean dia lagi. Sembarangan, emangnya lu. Tapi boleh juga, bro. Bagus juga ide lu. Ya udah, gue beliin dia makanan dulu ya. Gue juga ya. Dia dulu. Pelit. Fit. Fit. Kau mau kemana? Kamu ngapain sih, Nilang? Katanya kamu mau belajar. Kok sekarang mau pergi? Oh, jadi kamu tuh sengaja datang ke sini cuma buat buktiin aku belajar atau enggak? Gitu. Kenapa kamu gak jujur aja sama aku? Hah? Jawab. Kenapa kamu selalu bohong sama aku? Maafin aku, Lang. Aku gak berani buat jujur sama kamu. Kan pernah lagi ninggalin kamu, Lang. Kamu enggak? Mulai sekarang kita saling terbuka dan jujur supaya enggak ada kebohongan lagi antar kita. Kenapa menangis? Gak, cuma inget masa lalu aja. Kalau gitu lagu kita ganti ya, biar lebih happy, ya? Aja kok, itu kan emang udah kewajiban kita buat tolong-menolong.
Kalau kamu gak keberatan, aku mau traktir kamu makan malam. Untuk ketemu ucapan terima kasih. Maaf, tapi aku mesti langsung pulang. Aku antar ya? Enggak usah. Makasih banyak. Aku bisa kok pulang sendiri. Ya sudah. Kalau gitu hati-hati ya. Iya. Ya sih. Lalu pasti haus kan? Kenapa? Kok bengong sih, Dara? Oh ya, kebetulan banget kamu datang. Gini loh, guru. Kamu tahu gak sih? Galang sama Vina tuh lagi ada masalah. Maksud aku... Aduh, Dara. Ngapain sih mikirin orang lain terus? Guru, Gala sama Vina tuh teman baik aku. Gak seharusnya lah aku damain mereka. Bukannya itu perbuatan baik. Pokoknya sekarang kamu beli 2 kasis film, ya? Yes. Kita nonton sekarang. Hah? Ya enggak lah, buat Gala sama Vina. Siapa tahu mereka bisa baikan, ya gak? Iya. Ya udah, jalan sekarang. Sekarang? Iyalah, nungguin apa coba? Oke, udah jalan. Apes banget gua hari ini nih. Keren banget gua. Lang. Gua benar-benar hancur hati gua, Lang, enggak gara-gara tuh cewek, Lang. Gaya lu. Lu setiap kali ngerayu cewek, nepu mulu. Orang kayak lu mana pernah sih sakit hati? Bukan itu masalahnya, Lang. Kali ini gua serius. Gue dibeli tiket nonton, dibatalin. Enggak lah, lu temenin gue nonton ya. Gak mau. Tolong deh, Lang. Sayang tiketnya udah dibeli. Dibasir tau. Gue lagi gak mau nonton, males. Bis deh, Lang, kali ini aja temenin gue. Lu kan jazz gue, Lang. Eh, Lang ya. Nonton-nonton aja sendiri. Gue males kok. Ya iya, Lang, lu, Lang. Lu kan temen gue, Lang. Temen gue nonton kali ini, kek. Ya, Lang. Ya udahlah. Ayo jalan. Nah, gitu dong. Baru galang namanya. Saya apa, Mas? Sibuk banget. Aduh, apa sih? Punya nama lama. Ya udah, masuk duluan. Ya udah, awas loh. Dara, kamu lama banget sih. Vina?
pulang. Kamu ngapain di sini? Aku udah ajak nonton sama guru. Sorry. Vin, tunggu. Kamu gak boleh pergi karena aku. Ternyata semua ini udah diatur sama guru Dandara. Aku pun gak tahu. Aku menghargai usaha mereka untuk memperbaiki hubungan kita. Dan sekarang kita udah ada di sini. Aku janji gak akan ganggu kamu. Kita akan nonton dengan tenang. Mereka aku aneka udah bayar Amira ya. Yes, berarti tugas kita udah selesai nih. Guru, aku jalan duluan ya. Tara, gimana kalau kita makan dulu? Ya kan gue udah bantu lu hitung-hitung ya, gue mau imbalan dong, bener gak? Iya, tapi lain kali aja ya. Soalnya gue masih ke kantor Gio. Oh gitu? Iya, masih ada pembukuan yang belum selesai. Oke? Okay? Dadah guru. Dadah. Jangan takut, Vin. Aku ada di sini. Vin. Kita jangan ribut lagi ya. Nyakitin dari sendiri. Ya udah. Curiga sama kamu. Maafin aku juga ya, Lang. Aku banyak banget salah sama kamu. Aku udah gak jujur sama kamu, Lang. Sebenarnya masalah kamu apa sih? Sampai kamu gak cerita sama aku. Lang, aku lagi ngadepin banyak masalah. Tapi aku pengen kamu tahu, Lang, kalau aku sayang banget sama kamu. Lang, kau percaya sama aku? Vina, aku kepengen kamu cerita sama aku, apapun masalahnya. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku pengennya tuh, apapun masalahnya, kamu cerita sama aku supaya kita bisa hadapin berdua. Kamu gak usah khawatir ya. Aku yakin kok, aku bisa nyelesain semua masalah aku sendiri. Jadi kalau mau kasih kesempatan, biar aku gak usah ngelibatin kamu. Tapi kan aku tetap khawatir, Vin. Ada apa sih sebenarnya? Udah deh, terus dibahas lagi ya. Itu gak apa-apa kok. Yuk. Ya, mengharap ruangannya tinggalan di mobil. Kamu ambil dulu ya. Di jok sebelah kanan. Oke, Kak. Shh,
Trumpet. Dua orang yang dikenal sebagai pasangan romantis sebuah serial ini bakal tampil di Running Man di RTV. Lama banget untuk harus. Iya, kenapa? Hah? Gue pengen balas kepercayaan adik gue. Selalu tahu. Sampai kapanpun, lu tetap gue cari. Ya! Yeah.
Waktu itu lu beruntung gak tangkap polisi. Sekarang gua sendiri yang akan nangkep lu. Kali ini beruntung. Dan kali ini asuh ya. Jer, bangun Jer. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kak, hanya sedikit pusing aja. Yaudah, ayo kita pulang. Mulai sekarang kita harus lebih waspada, karena maling yang kemarin mau balas dendam atas kematian adiknya. Iya kak, berarti orang yang menyerang saya tadi itu kakak si maling waktu itu kak. Iya, makanya kita harus lebih waspada. Yuk, ayo bang. Dara. Iya, Lang. Aku perlu bicara. Oh, ini ya. Dara. Kenapa, Lang? Aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya si Vina ada masalah apa sih? Aku enggak tahu, Lang. Vina enggak ngomong apa-apa sama aku. Atau emangnya dia lagi banyak tugas ya dari dosennya? Setahuku sih gak ada ya. Cuma akhir ini Vina tuh sering ngantuk di kelas. Katanya capek banget. Vina ngantuk di kelas. Sebenarnya ada apa sih Vin? Kenapa kamu gak mau cerita sama aku? Pasti ada yang gak beres. Jejak deh gue. Saya akan membersihkan semua ruangan di sini dengan sangat bagus. Oke, kalau gitu saya udah tahu cara kerja di perusahaanmu. Saya serahkan aja kebersihan pub ini semuanya sama kamu. Gimana? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Saya udah gak sabar lagi mau kerja di sini. Res. Lepas! Saya ingin sama lo! Lepas! 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 Lep
Sahabat itu selalu ada, menjadi teman di segala suasana. Vin, sebenarnya ada apa sih sampai kamu kerja di tempat karaoke itu? Ayo dong Vin, cerita sama aku. Biasanya kan kamu terbuka sama aku. Pasti aku akan coba bantu apapun masalahnya. Iya sih, Yo. Tapi aku malu, Yo, buat bilang sama kamu. Yang pasti ini semua tuh gara-gara kebodohan aku sendiri. Aku udah minjem uang dengan jumlah yang cukup besar ke perusahaan itu, Yo. Jadinya ya aku mesti kerja di sana selama 3 bulan biar aku bisa ngelunasin pinjaman aku. Kenapa kamu gak bilang aja sama Galang kalau kamu butuh duit? Jangan, Yo. Please, Yo, jangan bilang sama dia. Maksudnya aku gak mau sampai dia tahu masalah aku. Ya, terus gimana dong? Masa kamu harus kerja tempat karaoke kayak gitu? Yo, aku mohon sama kamu. Kamu gak usah maksa aku ya buat jawab penyebabnya kenapa aku kerja di sana, Yo. Yang pasti aku benar-benar punya alasannya. Jadi aku mohon, Yo, kamu gak usah deh bilang sama Galang. Gini deh, aku akan bantu kamu ngelunasin utang-utang kamu di perusahaan itu. Tapi aku mohon, kamu berhenti kerja. Jangan kerja situ lagi. Oke? Makasih, Ayo. Thank you.
Vin, aku udah ngomong sama manajer karaoke itu. Kita udah sama-sama sepakat kalau kamu gak perlu kerja situ lagi dan utangnya udah jadi tanggung jawab aku sekarang. Ya ampun. Kok baik banget sih, Yo. Tapi masalahnya... Udah lah. Aku ini teman kamu. Aku akan lakukan apapun untuk bantu kamu. Iya sih, tapi aku gak tahu yuk gimana caranya bos kebaikan kamu. Gak usah mikir gitu lah, Vin. Aku ikhlas kok ngelakuinnya. Yang penting sekarang kamu jangan buang-buang waktu untuk kerja-kerja kayak gitu lagi deh. Manfaatin waktu yang ada untuk belajar, konsentrasi kuliah aja. Kamu gak lupa kan? Kamu gak bakal bilang magalan? Nah, tenang aja. Cuma, mestinya sih dia tahu, Vin. Dia kan cowok kamu. Mestinya dia tahu dong semua masalah sedang kamu hadapi sekarang. Iya sih, Yo. Tapi, aku bener-bener gak mau kalau Galang tahu sekarang. Ntar juga dia pasti bakal tahu sendiri kok. Iya sih. Tapi kalau boleh aku saran ya, Vin. Mestinya kamu sama Galang tuh saling terbuka, saling jujur. Apapun yang masalah yang sedang kamu hadapi, harusnya kamu cerita sama dia. Jadi kamu juga gak tersiksa sama rahasia-rahasia yang kamu simpan selama ini. Tapi oke lah, untuk kali ini aku akan simpan rahasia. Tapi jangan sering-sering nih, itu biasanya aku juga loh. Aku gak enak. Iya. Makasih ya, Yo. Ntar abis kuliah, kita ketemu di luar ya. Kok tumben kamu ajak aku ketemuan? Biasanya, kalau aku ajak pergi, kamu gak mau. Alasannya sibuk. Iya sih. Abis aku pikir, sesibuk apapun aku, mestinya kan aku bisa bagi waktu buat kita, Lang. Maafin ya. Gitu dong, itu baru namanya pacar aku yang baik. Ya, cepet jalan-jalan kemana. Terserah. Yang penting kalau pergi sama kamu, aku pasti senang. Ih, ya udah, tapi jangan nyesel. Ya enggak lah. Ya udah deh. Yuk. Aku senang banget deh hari ini. Kamu gimana? Iya, aku juga senang banget. Mudah-mudahan ya, kita bisa seterusnya kayak gini. Aku rasa sekarang waktunya aku harus jujur sama Galang. Galang mesti tahu kalau aku pernah diperkosa sama Martin. Iya, aku harus bicara. Kamu kenapa? Kok jadi bengong? Lang, sebenarnya udah lama banget aku pengen cerita ini sama kamu. Cerita aja. Apa jadi benar yang baik?
Tapi masalahnya itu bener-bener berat banget buat aku, Lang. Jadinya aku terlalu bingung, terlalu takut buat bilang sama kamu. Tapi aku rasa kamu mesti tahu, Lang. Lang, sebenarnya aku... lu jangan pakai mata dong. Mari kita ngomong sama Jepang. Ngomong apa lu, so jagoan lu? Gue gak punya mata, kayak gak punya apa, gak ada urusan sama lu. Wah, lu nyolot deh. Ajar ya. Pokoknya minta maaf. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Kamu ngapain sih mesti berantem segala? Ya abis dianya kurang ajar. Kan baju kena kotoran kayak gini. Ya udah deh, buang aja deh. Ntar aku beli yang baru, ya. Gak apa-apa. Tinggal aku cuci juga hilang. Aduh, Vin. Baju udah kena kotoran kayak gini nggak mungkin hilang kalau dicuci. Udah buang aja. Aku nggak suka. Udah kena kotor ya kotor. Mana mungkin sih bersih? If you search for tenderness, it is. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. I can always find someone. Aduh, Vin. Baju udah kena kotoran kayak gini gak mungkin hilang kalau dicuci. Udah kotor ya kotor. Udah deh, buang aja. Aku gak suka. But I don't want some pretty face. Siang. Oh iya, Vin. Tadi katanya kamu mau cerita. Apaan sih? Kayaknya gak sekarang deh.
Ya, Vina. Ayo dong, aku jadi penasaran. Aku masuk dulu ya. Vin. Vina. Kak ya? Enggak sih. Dulu tuh aku pernah pakai tato. Tapi sejak kenal Gio, aku berniat menghapusnya gitu. Ya, tapi masih ada bekasnya ya. Gitu lah, Vin. Hidup tuh kayak kain putih. Kalau udah pernah ada kotoran, maka susah untuk bersih kembali. Dulu tanganku juga gitu. Dulu halus, gak ada noda. Tapi sekarang jadi jelek ya, karena ada bekasnya. Makanya Vin, kita tuh mesti hati-hati. Kalau enggak, ya kayak gini nih, kata apa ini, berbekas gitu. Setelah aku diperkosa, berarti aku juga sudah kotor. Dan, perasaan itu cewek yang di karaoke itu, Bang.